Assalamualaikum Ustaz, bisa petakun kah? Salam. Maaf petakun sedikit Ustaz lah. Jangan banyak lah. Itu ini kan kita kan puasa Arafah nih kan disunatkan kan puasa Arafah. Tapi ini ada beda kan di sekarang ini kan di Mekah wukuf. Nah kalau puasa Arafah itu kan artinya kan puasa orang di Arafah itu kalau kita puasanya kan. Nah kalau kita puasa esok kan kalau esok tuh harusnya kan puasa Arafah nih. Tapi kita di sini kan hari Senin. Nah kalau kita hari Minggu tuh hari Ahadnya kita puasa, orang di sana kan ada lagi sudah di Arafah puasa apa ngarannya Ustaz? Kita itu beribadah menurut waktu kita berada. Nah, waktu kita berada di Samarinda, hisab dan hitungan bulan Hijriah kan kita nih Hijriah. Arafah itu di hari apa? 9. Hitung-hitung 9 di Samarinda ini hari Ahad. Kadada hubungannya dengan orang nang di Mekah nang di hari Sabtu Arafahnya. Sebab orang di sana hitungan bulannya hari itu. Kadang kalau kita mau mempati waktu Mekah, sebagaimana ini kita Isa di Mekah apa? Di Mekah apa? 6 jam kurang lebih putar ulang. Amun kita mematok puasa Arafah harus 4 Mekah, berarti kita kada sembahyang Isya saat ini. Kalau mematok 4 di Mekah. Jadi bahan Mekah bujur ajanya hari esok Arafah. Kita belum lagi. Jadi tetap umpati di mana kita berada, Bu. Umpati kita di mana berada. Kita posisi kita itu. Jadi tetap di hari Ahad bagi kita nang berada di Indonesia. Nang hitungan rukyatul hilalnya kita hari Senayan hanya 10 Zulhijjah atau hari raya. Paham aja kalau Bu, insya Allah Bu. Artinya di mana kita berada, Bu. Bukan mempati waktu orang. Iya. Paham sudah Ustadz kami. Kami berunding di sini soalnya kada ada jalan keluarnya. Enggih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.